Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da 'ibadihi bil 'ilmi wattuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil mustafa wa waliyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Darussyifa Al-Fitra Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Supriyatna Mubarak bersama Ibu beserta para sesepuh serta segenap jajaran pengelola Yaspida Sukabumi, Saudara Dr. Luqmanul Hakim, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, para hadirin dan undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, dan kurnianya sehingga kita semua dapat hadir pada peresmian gedung auditorium Kiai Haji Ma'ruf Amin di hari yang berbahagia ini. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa dengan penamaan gedung ini dengan nama saya yang akan diresmikan hari ini. Ini merupakan penghormatan yang luar biasa bagi saya dan juga terima kasih atas dukungan yang selama ini juga diberikan kepada saya dan juga kepada Presiden Jokowi. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa saya bisa menjadi Wakil Presiden ini merupakan penghargaan kepada para kaum santri semuanya ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi, nanti ada lagi yang akan jadi santri lagi yang akan jadi wakil presiden, bahkan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan siapa tahu santrinya itu justru jadi pondok pesantren Darussyifa Al-Fitrah Sukabumi. Amin ya rabbal alamin. Saya mendukung sepenuhnya langkah niat baik dan ikhtiar keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al-Fitrah untuk berperan aktif memajukan dunia pendidikan dan keagamaan melalui revitalisasi pembangunan gedung auditorium ini, sekaligus untuk merespon dan menjawab keinginan dan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar. Saya mengharapkan berdirinya gedung auditorium yang megah ini dapat memberikan tambahan manfaat dan maslahat tidak saja bagi para santri tapi juga bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren sebagai sentra kegiatan belajar mengajar, pelatihan keterampilan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al-Fitrah juga saya harapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi
dan lebih luas lagi untuk kemajuan bangsa. Peran para kiai dan pengajar di pondok pesantren sangat penting dalam rangka menanamkan ajaran Islam yang wasati dan membimbing para santrinya menjadi generasi yang saleh, cerdas, terampil, dan mandiri. Pondok pesantren adalah garda terdepan upaya kita mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam wasatiyah di negeri yang kita cintai. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tradisi pendidikan berbasis pesantren mempunyai akar kuat dan terus kokoh sebagai model pendidikan tertua yang lahir dan berkembang di Indonesia ini. Pesantren telah membuktikan bahwa sistem pendidikannya tidak lekang oleh zaman. Jika dalam masa lalu pesantren turut memiliki andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan, maka dalam era saat ini pesantren harus memiliki peran dalam mengisi kemerdekaan sebagai pusat pendidikan keagamaan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Pusat pendidikan pesantren memang sejak awal didirikan untuk mencetak atau i'dadul mutafaqqihin fiddin, yaitu mencetak orang-orang yang faham agama. Kenapa? Karena memang para ulama ini nanti juga satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus ada yang meneruskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas." Allah tidak mengambil ilmu dari hati seseorang. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambilnya ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sampai kalau sampai tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu harus ada penerusnya yang bisa melanjutkan misi kenabian ini. Karena ulama adalah warasatul anbiya, sebagai pewaris nabi. Ketika ulama itu dipanggil harus ada gantinya. Itulah maka pesantren-pesantren didirikan dalam rangka i'dadul mutafaqqihin fid-din, yang menyiapkan orang yang paham agama. Tapi juga pesantren juga menjadi pusat dakwah. Karena selama ini pesantren memang menjadi pusat dakwah, paling tidak masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pesantren yang punya jangkauan dakwahnya lebih luas dari tempat di mana pesantren itu didirikan. Dan saya harap dakwah kita sekarang ini juga bisa lebih luas dengan adanya media komunikasi, melalui media sosial, bahkan juga melalui teknologi ya, yang baru itu. Ini kita harapkan peran pusat dakwah pesantren juga tetap kita hidupkan. Tapi selain itu juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di dalam rangka melakukan upaya perbaikan-perbaikan di segala aspek, termasuk di dalamnya yaitu pemberdayaan di bidang ekonomi. Karena ini memang kita
harus melakukan penguatan. Jadi markaz litaqwiyatil ummah, yaitu untuk penguatan umat, melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu ada istilah yang harus kita pegang. Pertama, kita harus al-muhafadzah 'alal qadim as-salih, menjaga yang lama yang masih baik. Artinya menjaga tradisi-tradisi yang baik yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita. Yang kedua adalah al-akhdhu bil jadidil aslah, yaitu mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi melakukan transformasi. Hal-hal yang baik dari mana saja yang membawa kebaikan-kebaikan, nah kita ambil. Ini peran baru pesantren kita, yaitu melakukan transformasi. Yang ketiga, nah ini yang kita sebut inovasi, yaitu al-islah ila ma huwa al-aslah thumma al-aslah wal-aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik secara berkelanjutan. Jadi melakukan inovasi, jadi menjaga tradisi, melakukan transformasi dan melakukan inovasi, ya, secara berkelanjutan, secara sustainable, ya. Itu bahasa kerennya sekarang disebut ya continuous improvement, yaitu al-islah ila ma huwa al-aslah, di dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Saya berharap ke depannya peran dan kontribusi Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al-Fitrah terus diperluas dan dikembangkan menjadi pusat pembaruan atau inovasi yang utama di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, baik dalam bidang ilmu keagamaan, pusat dakwah, maupun pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Saya juga berpesan agar para pimpinan, segenap pengurus dan jajaran pengajar Ponpes terus mengajarkan dakwah wasatiyah dan rahmatan lil alamin dalam rangka menjaga harmoni dan persatuan nasional menuju Indonesia yang lebih maju. Kepada para santri, baik putra maupun putri, kalian semua adalah tumpuan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Belajarlah dengan giat dan terus nyalakan semangat menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh para kiai dan guru hanya merupakan dasar-dasar ilmu pengetahuan saja. Tetapi tantangan yang akan kalian hadapi pada masa yang akan datang tentunya berbeda. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buaian hingga liang kubur, kalian tidak boleh berhenti hanya dengan ilmu yang didapat dari pesantren, tapi harus terus belajar sampai kapanpun, sampai ilal lahdi. Dan buktikan kepada dunia bahwa kualitas alumni pesantren tidak hanya setara, namun lebih unggul dari alumni lembaga pendidikan umum. Itu harus dipastikan. Harus bisa. Kita bisa untuk berbuat seperti itu. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, yang cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat. Karena ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Memiliki semangat untuk berkompetisi,
ya, semangat fastabiqul khairat, ya, itu harus kita miliki. Cinta tanah air, hubbul watan, minal iman, dan tentu berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Saya harapkan Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al-Fitrah dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul sebagaimana saya uraikan tadi. Dan saya yakin itu bisa, insyaAllah. Bi'aunillah wa quwwati, insyaAllah. Dengan inayah Allah, ya, kita akan bisa. Saya juga ikut mendoakan untuk seluruh pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al-Fitrah tetap sehat, semangat, dan istiqamah menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Dan saya juga semangat seperti yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren, supaya kita jangan sampai ujian pandemi ini membuat kita lemah, membuat kita putus asa, tapi justru kita tetap bersemangat. Pandemi ini kita anggap sebagai ujian Allah, ibtilaan minallah. Tidak saja Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemi ini adalah ad-dararul 'am, bahaya yang menimpa semua dunia. Negara yang kuat pun juga menjadi terganggu, ya, terdampak karena adanya pandemi ini. Tetapi kita tetap yakin, ya, bahwa kesulitan, kita sudah diajarkan bahwa kesulitan yang kita hadapi itu pasti nanti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata ulama tafsir, di situ ada satu usr. Inna ma'al usri yusra. Dengan kesulitan kita akan mendapat kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'a dzalikal usri yusran akhar. Jadi yusrannya dua. Al-usrinya walaupun dua kali, tapi satu, karena ada al di situ. Menunjukkan bahwa al-usri yang pertama dan al-usri itu satu. Jadi inna ma'al usri yusran, wa inna ma'a dzalikal usri yusran akhar. Yusran fid dunya, wa yusran fil akhirah. Jadi kita itu dapat dua kemudahan, dunia dan akhirat. Karena itu bagi kita tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu, ya, karena kita dalam menghadapi kebaikan maupun kesulitan itu sama saja. Ajaban li amril muslim, li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang mu'min itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Idza massahu sar, idza massahu khairu syakara. Kalau dia dapat kebaikan, dia syukur. Wa idza massahu dharra sabar. Kalau dia mendapat kesulitan, dia sabar. Ya. Ini orang mukmin itu. Jadi enggak ada, karena semuanya kita yakin ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib menjaga diri, ya, untuk menghadapi ini. Tidak boleh kemudian kita meremehkan. Sebab menjaga dari bahaya itu merupakan kewajiban. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan di dalam tafsirnya ketika menafsiri khudhu hidrakum, beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujub, yaitu menunjukkan pada kewajibannya
hadri 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 al-madar al-madnuna. Jadi ayat ini juga menunjukkan daripada kewajiban ya, menjaga bahaya yang diduga akan datang. Yang madnuna saja itu harus kita menjaga diri. Apalagi COVID. COVID ini bukan madnuna. Ini mutayakkana, nyata. Sudah jelas. Karena itu kita wajib menjaga dirinya. Karena itu kata beliau, Syekh Nawawi bilang, walidhalika. Ya. Kana al-ilaj bid-dawa wal-ihtiraz anil waba wajiban. Maka beliau mengatakan bahwasanya berobat itu dan menjaga al-ihtiraz anil waba dari wabah penyakit itu wajib hukumnya. Jadi wajib kita. Kita wajib untuk menjaga karena itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan COVID ini tidak membuat kita lemah tapi justru membuat kita lebih semangat ya untuk maju. Oleh karena itu kebersamaan kita ya, energi kolektif kita itu kita harus bangun supaya kita bisa kembali bangkit menghadapi dampak COVID-19 ini. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan gedung auditorium Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pondok Pesantren Terpadu Darus Syifa Al-Fitrah Perguruan Yasida Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya, bantuannya kepada kita dan meridai semua ikhtiar upaya yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.